وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali saya mengajak diri sendiri dan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan untuk senantiasa melatih, berlatih dan berlatih untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun kita bersyukur, niscaya rahmat dan nikmat Allah takkan bisa disyukuri semuanya. Sehebat apapun kita berlatih bersyukur, takkan terkejar syukurnya para sahabat. Apalagi syukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mungkin untuk mengejar sifat syukur salah seorang yang saleh, alim, abid, bertakwa di zaman kita sekarang mungkin tak terkejar oleh kita. Yang saya maksud adalah sifat seorang yang pandai bersyukur dari seorang yang hidup di zaman kita, seorang alim, rajin ibadah, berilmu kepada Allah, bertakwa, zuhud. Di zaman kita, hidup di zaman kita sekarang, dia sudah sampai kepada level syukur yang hebat dan kita berusaha mengejarnya, mungkin tak akan terkejar. Mungkin, Allah Alam, anda tidak berani mengatakan mustahil.
Tapi anak mengatakan, bicara kita kepada kita, berbicara dengan fulan, keluhan yang dibicarakan kepada kita. Dari situ kita memahami bahwa manusia hidup sekarang penuh dengan keluhan. Dan ini nasib orang-orang yang sudah rajin ngaji loh. Karena teman kita duduk dan berbicara, insya Allah rata-rata, kalau tidak panitia kajian, kalau tidak jemaah pengajian. Alhamdulillah, Allah telah mudahkan kita bergaul hanya dengan orang-orang seperti itu. Kita tidak duduk nongkrong di kafe bersama mereka-mereka yang nongkrong, apalagi di tempat-tempat yang lebih parah daripada itu. Kita tidak duduk di majelis-majelis ghibah, kita duduknya bersama panitia kajian dan jemaah kajian. Tapi keluhan demi keluhan itu selalu hadir di telinga kita dari lisannya mereka. Yang ana maksud itu antum loh. Paham gak sih? Antum hidup banyak keluhan kan? Ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Keluhan itu keluar karena sifat syukurnya gak matang. Karena kalau sudah memiliki sifat syukur yang matang, dia tidak akan mengatakan, mengeluarkan keluhan. Apa yang akan dia keluhkan kepada Allah? Rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau orang pandai bersyukur, berlatih terus bersyukur, dan mahir bersyukur, dia hidup tanpa ngeluh. Semakin mahir bersyukur, semakin hilang dari lisannya keluhan-keluhan hidup. Dan alangkah nikmatnya hidup kepada orang lain. Istri mengeluhkan suaminya kepada orang lain. Ayah, ibu mengeluhkan anaknya. Anak mengeluhkan orang tuanya. Rekan bisnis mengeluhkan rekan bisnisnya. Partner mengeluhkan partnernya, tetangga mengeluhkan tetangganya, sahabat mengeluhkan sahabatnya, dan ini yang kita dengar. Dan semua itu dalil yang menunjukkan manusia mayoritas hidup tak pandai bersyukur. Karena kalau dia pandai bersyukur, tak akan mengeluh. Tahu apa yang terjadi di perang Uhud? Sudah dengarkan kisah-kisah tentang kejadian di perang Uhud? Ketika para sahabat pulang ke kota Madinah, tidak ada yang ngeluh tuh. Dari sahabat-sahabat yang mengusulkan untuk menyambut Quraisy di luar kota, di luar bangunan-bangunan Madinah. Karena kita tahu kisah sirah Nabi kita tercinta SAW, sebelum menyambut Quraisy, Rasul bermusyawarah dulu. Rasul SAW dan sebagian sahabat ingin menyambut pasukan Quraisy di dalam kota, di dalam bangunan-bangunan Madinah. Namun yang lainnya dan jumlahnya lebih besar dalam musyawarah itu inginnya menyambut Quraisy di lapangan terbuka,
di luar bangunan-bangunan kota Madinah. Dan alhasil Rasul walaupun lebih condong kepada pendapat dalam musyawarah, lebih condong kepada pendapat menyambut di dalam kota, akhirnya menerima atau mengambil keputusan menyambut di halaman terbuka, di lapangan terbuka, seperti yang diusulkan oleh mayoritas yang hadir di musyawarah ketika itu. Dan terjadilah yang terjadi dengan izin dan takdir Allah tabaraka wa ta'ala yang maha bijaksana. Tak seorang pun dari mereka yang mengusulkan menyambut Quraisy, dan mereka yang menyambut, yang mengusulkan untuk menyambut Quraisy di luar kota, di luar bangunan Madinah. Kenapa? Mereka makhluk, mereka kaum yang sudah luar biasa hebat di dalam mengamalkan syariat. Coba kita berdua saja, kita sudah mulai, tadi kan saya ngomong gini, kamu gak ngikut sih, mengeluhkan keputusan kawan yang tidak sesuai dengan apa yang dia usulkan. Baik, kembali kita kepada poin. Saya ingin mengajak diri sendiri dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat tiada tara, tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Kalau kita pandai bersyukur dan terus berlatih bersyukur untuk terus mempertajam sifat syukur kita, memperluas gudang syukur kita, niscaya hidup ini akan kita jalani tanpa sedikit pun mengeluhkan apapun kepada makhluk. Dan ketika itulah hidup kita akan terasa sangat nikmat. Bayangkan seorang manusia hidup tanpa pernah mengeluh. Oleh karena itulah Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya, karena terdapat kenikmatan luar biasa hebat untuk yang bersyukur. Karena Allah selalu memerintahkan kita sesuatu untuk menguntungkan kita, bukan untuk keuntungan Allah. Allah gak membutuhkan siapapun. Allah hidup maha sempurna, tak butuh siapapun dan tak butuh apapun. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syakirin, manusia paling hebat dalam bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kemahiran beliau dalam bersyukur kepada Allah sampai membuat beliau sholat lama berdirinya sampai bengkak kakinya. Beliau dalam bersyukur kepada Allah sampai membuat beliau sholat lama berdirinya sampai bengkak kakinya. Mungkin salah, namun kenapa dia tidak belajar panduan itu? Kita baca Al-Quran dengan cara tadabbur sebagaimana perintah Allah. Kita perhatikan alam dan sekitarnya dengan cara tafakkur seperti perintah Allah di dalam Al-Quran. Kita temukan apa yang terjadi di alam semesta setelah kita tafakkur sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran setelah kita tadabbur.
menunjukkan bahwa benar-benar Al-Quran ini panduan kehidupan yang luar biasa. Bagaimana tidak, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat Allah yang kita tadabburi, klop dengan kehidupan nyata yang kita saksikan, adalah permasalahan Islam dan umat Islam. Allah mengatakan tentang Islam di dalam Al-Quran, juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Islam itu kuat, Islam itu tertinggi, Islam itu yang pemimpin segala-galanya, dia yang paling tinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Islam itu yang akan memimpin segala-galanya. Ini ketika Allah dan Rasulnya bicara Islam. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran surat As-Saff. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ini Islam apa umat Islam? Islam apa umat Islam? Islam. Huda, petunjuk. Din yang hak. Berarti di sini Allah bicara apa? Bicara agama. Din yang Allah turunkan. Syariat yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan sebagai ketaatan yang harus dilakukan oleh manusia. Allah katakan, liyudhhirahu. Agar Allah menangkan dia. Islam, Allah menangkan, Allah naikkan, Allah tinggikan, Allah jayakan. Ala dini kullih, di atas agama semuanya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik gak suka, benci yang seperti itu. Lihat, Allah bicara apa? Bicara Islam. Kuturunkan kepada kalian petunjuk, kuturunkan kepada kalian agama, kepada Rasulullah SAW, dan agama inilah yang memimpin seluruh agama. Memimpin maksudnya tertinggi, gak ada yang lebih daripada dia. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Pakai kata-kata kul, semuanya. Maka Islam tidak ada yang bisa mengalahkan. Islam itulah yang terhebat. Islam itulah yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling segala-galanya. Ayat berapa As-Saff? Ayat 9. Jadi inilah Islam. Inilah agama kita, inilah agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi.
Dan kalau kita tadabburi lagi lebih dalam, ya wajar, wajar, sangat wajar. Kenapa? Agama-agama yang lain antara dua. Pertama, agama karangan manusia, hasil buah pikiran manusia, hasil pengalaman hidup manusia, lalu dijadikan sebagai agama. Faham? Dan yang lainnya, agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi, tapi sudah mereka seleweng-selewengkan, sudah mereka masukkan yang bahagian dari manusianya. Ini dia agama di permukaan bumi selain agama Islam, yang datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hanya dua itu. Imma dia adalah murni karya manusia, manusia yang membuat agama itu. Hasil apa? Hasil pengalaman hidup, hasil entah hasil, ya udah fahami aja lah. Hasil apa Anda juga enggak terlalu tahu. Mereka mencoba untuk merenung, mengambil kesimpulan masuk dari agama. Mereka menjalani kehidupan, dapat pengalaman, direkap menjadi agama. Kalau antum melihat di salah satu penerbangan domestik, itu ada doa dari aneka ragam agama. Hah? Subhanallah, di agama lain itu doanya, doa yang diajarkan agama lain itu, bahwa minta keselamatan kepada Tuhan mereka ketika kita naik pesawat ini. Berarti agama baru dong, pesawat aja baru. Paham gak maksudnya? Berarti doa baru, baru dibuat setelah pesawat ditemukan. Paham gak maksudnya? Rekayasa manusia, doa dibuat orang. Kenapa? Gak mungkin dari zaman dahulu doa ini ada. Zaman dahulu gak ada pesawat. Nampak? Dibuat orang. Nampak gak? Karya manusia. Doanya itu karya manusia. Manusia yang membuatnya. Siapa yang membuat? Ya ulama-ulama mereka. Orang-orang yang di agama mereka dianggap ulama membuat doa itu. Itu yang dibaca oleh umatnya dan kaumnya. Dan lihat apa yang diajarkan Rasulullah SAW di dalam doa itu. Nabi tidak menyebut pesawat, tapi Nabi menyebut kendaraan. Mencakup pesawat, karena pesawat juga kendaraan. Terus doa Nabi tentang kendaraan berlaku untuk seluruh kendaraan, termasuk juga apabila kita berkendaraan bertunggangan hewan-hewan seperti yang dahulu, atau naik kapal seperti yang dahulu, atau kendaraan-kendaraan yang memang baru yang statusnya juga kendaraan seperti kendaraan kita sekarang. Mobil dulu gak ada, sepeda motor dulu gak ada, kereta api dulu gak ada, termasuk pesawat dulu gak ada, masuk semuanya. Jadi gak ada yang dirubah-rubah. Ini yang saya katakan tadi, hasil apa ya? Hasil otak manusia dimasukkan, dijadikan agama. Intinya murni karya manusia. Atau yang kedua, memang turun dari Allah agama itu, seperti agama yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, namun sudah mereka rubah-rubah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka merubah-rubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya. Mereka tahrif agama Allah, mereka masukkan ilmu mereka, mereka masukkan keputusan mereka, mereka masukkan analisa mereka, mereka masukkan pengalaman hidup mereka, tertukar agama Allah sebahagiannya dengan hasil karya manusia, kemudian berubah menjadi sebuah agama. Itu selain Islam. Kemudian datang agama Islam yang datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
murni dari Allah, bukan dari manusia. Tak ada campur tangan manusia sedikit pun di dalamnya. Maka wajar kalau yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala itulah yang paling paling tinggi, paling hebat. Kenapa? Murni datang dari Allah. Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan yang datang kepada beliau dari Allah, tak menambahkan sedikit pun dari logika beliau, tak menambahkan sedikit pun dari pengalaman hidup beliau. Benar-benar ittabi' ma uhiya ilaika, ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Nabi. Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau tanpa merubah-rubahnya sedikit pun, menambah-nambah sedikit pun. Menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau apa adanya, dan beliau mengamalkan walau beliau secara perasaan mau bagaimana. Inilah perintah Allah, amalkan. Karena secara perasaan Rasulullah SAW akan sungkan untuk menikahi istri bekas anak angkat. Dan itu yang terjadi di tengah seluruh perasaan orang-orang yang punya pernah punya anak angkat, lalu anak angkat itu kemudian menikah, kemudian bercerai, janda anak angkat dinikahi. Berat loh secara perasaan, benar tidak? Karena kedekatan seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya bagikan ayah dan ibu yang ayah, anak dan orang tua. Nabi pernah punya anak angkat, Zaid, bernama Zaid radhiyallahu anhu, kemudian dibatalkan oleh Allah, tidak boleh diangkat-angkat anak lagi. Dulu pernah, sekarang lalu kemudian dilarang. Kemudian setelah dilarang, Zaid radhiyallahu anhu menikah, kemudian bercerai. Allah nikahkan Rasulnya dengan janda mantan anak angkat. Secara perasaan tidak nyaman banget, tapi itu perintah Allah dilakukan. Sekali lagi, itulah agama Islam. Maka wajar kalau Islam dalam bentuk agama murni wahyu dari Allah takkan terkalahkan. Sekaligus di dalamnya kita berpesan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih menambah-nambahkan sesuatu kepada agama Allah yang bukan bahagian dari agama Allah ini, tinggalkanlah perbuatan itu. Jangan ditambah-tambahkan kepada agama Islam sesuatu yang bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Betapa banyaknya kaum muslimin sekarang tak kunjung mengerti, tak boleh merubah-rubah apapun dari agama Allah yang sudah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak boleh dikurang-kurangi, sebagaimana tidak boleh ditambah-tambah. Kalau dikurang-kurangi dia tidak sempurna, kalau ditambah-tambah sama, tidak sempurna. Padahal agama sudah sempurna. Nas tegas dari Allah, agama Islam sempurna. Betul tidak? Jangan dikurang-kurangi. Karena kalau dikurang-kurangi membuat dia tidak sempurna. Sebagaimana jangan ditambah-tambah. Karena kalau ditambah-tambah menjadi tidak sempurna. Ini sempurna tidak bulatnya? Sempurna tidak bulatnya? Coba antum bayangkan dikurangi di bahagian ini. Ini bagiannya dikurangi gitu. Dikurangi dia dari bahagian ini. Bayangin aja udah. Bisa bayangin ya? Nah, jadi apa namanya? Gompal. Oh ya udah, bukan bahasa Sumatera, jadi enggak tahu. Hah? Ah, cowak. Oke. Tuh anak tahu tuh, cowak itu anak tahu itu. Pala lu cowak ya. Iya, anak tahu itu. Sempurna enggak dia? Kenapa? Sudah ada yang dikurang-kurangi. Kemudian bayangkan kalau ditambah-tambah nih, ini nambah nih. Benjol. Itu yang anak katakan, mengurangi tidak boleh, karena mengurangi menghilangkan kesempurnaan. Nambah juga gak boleh, karena menghilangkan kesempurnaan. Agama itu sudah sempurna, sudah. Gak ada lagi yang kurang. Gak ada yang perlu ditambah-tambahkan.
Dan orang yang menambahkannya harus ingat, Anda kenapa nambahkan? Anda kira ya agama ini kurang? Sehingga Anda perlu tambah-tambahkan. Memang gak ada diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Namun ini adalah kebaikan yang harus diamalkan. Loh, siapa? Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah sudah turunkan segala-galanya. Dan Allah katakan sempurna. Dan aksi menambah, karena ada keyakinan kurang sempurna loh. Mengarah ke sana, walau tidak mereka katakan. Baik, kita tidak ingin panjang lebar karena bahasan ini mungkin bukan bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun perlu kita ingatkan saudara kita, saudari kita kaum muslimin untuk yakin bahwa beribadah itu cukup dengan apa yang ada aja udah. Jangan kurang-kurangi, jangan tambah-tambah. Kalau bertemu amalan yang ternyata tidak ada dalam agama Islam secara syariat, dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, tinggalkan. Kenapa? Itu merusak agama Islam. Baik, agama Islam ini udah yang terhebat, gak ada lagi yang lebih hebat daripada dia. Orang bicara, orang Indonesia bicara orang Jepang soal tepat waktu, tepat janji. Misalnya janji jam 9, itu sebelum jam 9 mereka sudah berada di tempat karena janjinya jam 9. Saya mau bertanya, sifat seperti ini, sifat orang Jepang atau sifat yang diperintahkan Nabi 1400 tahun yang lalu lebih? Kenapa justru Jepang yang dapat nama? Jadi apapun yang namanya kesempurnaan dalam sebuah sikap dan sifat, dalam sebuah ajaran sempurna, pastikan di dalam agama Islam itu ada. Bicara negara-negara maju, orang bicara tentang hukum yang tidak memilah-milah manusia. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, walaupun rakyat kecil benar tetap akan dinyatakan benar, walaupun orang penguasa yang salah tetap menyatakan salah. Benar-benar hukum di tengah mereka kuat. Ini hukumnya orang di negara maju yang menurut antum maju sana, atau yang Rasul yang mengajarkannya? Bukankah seorang wanita terhormat dari suku paling terhormat mencuri, lalu Nabi ingin memotong tangannya, lalu kemudian sukunya merasa terusik, suku kita, maka berusaha untuk bernegosiasi kepada Rasul untuk tidak memotong tangannya dengan aneka ragam alasan. Karena orang terpandang. Kata Nabi SAW, yang menghancurkan umat sebelum kalian, ketika yang mencuri di antara mereka dari kalangan terhormat, mereka biarkan. Namun ketika yang mencuri daripada mereka, kalangan-kalangan lemah, mereka tegakkan hukumnya dengan mereka potong tangannya. Itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Maksudnya, jangan seperti itu. Tinggalkan sifat seperti itu. Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, aku yang potong tangannya. Anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik secara agama dan secara pangkat dan jabatan dunia ketika itu. Nah, secara agama Nabi dan Rasul Allah, secara pangkat dunia pemimpin umat Islam. Tak ada lagi secara strata manusia lebih hebat daripada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kesukuan dari Bani Hashim, Bani Hashim suku yang paling tinggi, lebih tinggi daripada suku yang
wanita ini, walaupun suku wanita ini suku yang sangat tinggi juga, suku Ningrat juga lebih tinggi. Fatimah lebih tinggi daripada, secara suku lebih tinggi daripada wanita yang mencuri ini. Ayahnya Nabi, ayahnya pemimpin umat, pemegang jabatan tertinggi, kata Nabi SAW, kalau dia yang mencuri Fatimah, aku yang potong tangannya. Laqata'tu yadaha, aku qata'tu. Siapa di antara kita yang belajar ilmu sharaf, tu adalah saya. Saya akan potong tangannya. Wa hasyaha an tasrik, mustahil Fatimah akan mencuri. Tapi kalau mencuri, aku yang potong tangannya, kata Nabi. Lalu kenapa tidak Islam yang dipuji-puji dengan hukum yang super adil? Kenapa malah mereka yang diangkat-angkat namanya? Baik, kita tinggalkan ini. Saya katakan tadi, dengan mempelajari Al-Quran kita akan menemukan berbeda antara ketika Allah bicara Islam dan Allah bicara umat, umat Islam. Rasulullah SAW bersabda tentang agama Islam, Islam ini yang paling tinggi dan tak ada yang bisa melebihi dia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi sudah. Tidak ada yang bisa lebih tinggi dari dia, tidak ada. Di segala poin, di segala masalah, di segala kondisi, dalam keadaan apapun dan urusan apapun, Islam yang paling tinggi, ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ini yang saya katakan tadi. Apa namanya, umat Islam yang meninggalkan agama Islam dan aturan-aturan Islam, aduh, rugi sekali. Nah. Namun ketika bicara umat Islam, ketika bicara umat Islam di dalam Al-Quran, di dalam hadis, umat Islam itu bisa lemah. Umat Islam itu bisa menjadi umat yang bukan tertinggi, tapi umat yang dikuasai. Seperti itu. Dan Allah sudah takdirkan dalam biografi Rasul yang luar biasa, Allah sudah takdirkan Rasul menjadi Nabi, semenjak menjadi Nabi dan Rasul dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup beliau lebih banyak dipimpin daripada memimpin. Betul tidak? Rasul memimpin berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Hah? Rasul memimpin. Pertanyaannya, Rasul memimpin, menjadi pemimpin tertinggi berapa tahun? 10 tahun semenjak hijrah ke kota Madinah. Antum gak tahu semenjak Rasul pindah ke kota Madinah langsung menjadi pemimpin tertinggi, gak tahu ya? Kok masih mikirnya lama gitu? Rasul tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Nah, itu selama itulah Rasul memimpin. Dan itu yang membuat si gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu benci, sangat benci dengan Rasul, hasad dia. Karena hampir-hampir dia dijadikan ketua sukunya mereka. Sudah hampir istilahnya tinggal, kalau istilah kita, bentar-bentar lagi pelantikan sudah. Dia menjadi sukunya, pemimpinnya Aus dan Khazraj. Namun kemudian Aus dan Khazraj beriman, kemudian Rasulullah SAW datang, dan kemudian orang-orang yang beriman hanya ingin Rasul yang memimpin mereka. Pindahlah kepemimpinan itu yang awalnya mau diletakkan di kepala Abdullah bin Ubay bin Salul, pindah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad ini orang. Akhirnya membenci Rasulullah SAW dengan sangat-sangat benci. Akhirnya membuat makar untuk menghancurkan orang yang ia benci. Jadi Rasul memimpin 10 tahun. Rasul dipimpin berapa tahun? Semenjak menjadi Nabi dan Rasul dipimpin berapa tahun? 13 tahun sisanya. Berarti Rasul menjadi rakyat di bawah, bersama para sahabat menjadi rakyat yang dipimpin, lebih lama daripada memimpin. Ini menunjukkan bahwa kalau bicara umat Islam,
bisa jadi bukan yang tertinggi. Masih ada yang lebih tinggi dari mereka secara umat, bukan secara Islamnya. Bedakan antara Islam dan umat Islam. Boleh jadi umat Islam dalam keadaan lemah, dan orang yang tidak Islamlah yang sedang kuat-kuatnya. Itulah yang terjadi terutama di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Siapa yang kuat di kota Mekah? Siapa yang tinggi di kota Mekah? Siapa yang memimpin di kota Mekah? Siapa yang pegang kekuasaan di kota Mekah? Orang kufar, orang musyrik. Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid radhiyallahu an, bersama antek-anteknya dari orang-orang Bani Makhzum seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka orang pemimpin-pemimpin Mekah. Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad hanya masyarakat, di antara masyarakat yang ada. Memang terpandang dari sisi suku, namun tidak terpandang dari sisi jabatan. Terpandang dari sisi kesukuan, karena dari Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah suku yang dimuliakan di kota Mekah. Apalagi sebelum itu ada Abdul Muttalib, kakek Nabi kita tercinta SAW, yang kisahnya dijadikan kisah yang luar biasa di kota Mekah. Dan orang Mekah setelah itu benar-benar menyepakati Abdul Muttalib sebagai orang terhebat dalam keagamaan mereka, sehingga benar-benar dijadikan orang yang sangat dimuliakan, kakek Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam rakyat di antara rakyat yang ada, bukan pemimpin. Sehingga secara kepemimpinan tak dipandang, tak dianggap. Oleh karena itulah ahli sejarah tidak sepakat, kenapa tidak sepakat akan tanggal lahir Rasul. Kenapa? Karena ketika Rasul lahir sallallahu alaihi wasallam, bukan lahirnya anak seorang pejabat. Rakyat lahir sebagai rakyat, seperti rakyat-rakyat Mekah lainnya. Sehingga ahli sejarah tidak sepakat kapan tanggal lahir Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilaf di tengah para ahli sejarah, tanggal berapa pasnya Rasulullah itu lahir, tanggal berapa, enggak sepakat. Nah, dan terlihat dalam biografi dakwah agama Islam, umat Islam itu pernah sampai kepada titik yang sangat lemah sekali, berada di titik yang sangat lemah sekali. Sampai yang berani membaca Al-Quran digebuki rame-rame. Siapa sahabatnya? Baca Al-Quran lalu digebuki rame-rame. Abdullah bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Mereka tidak berani memperdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan yang pertama kali berani menjaharkan Al-Quran di depan orang ramai, Abdullah bin Mas'ud. Dan itu membuat Quraisy marah besar. Ada orang yang berani membacakan Al-Qur'annya Muhammad di depan orang ramai, akhirnya digebuki ramai-ramai. Bonyok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Pulang dalam keadaan pingsan. Enggak sadarkan diri. Baik. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka beda ketika kita bicara Islam dan kita bicara umat Islam. Dan jangan salahkan Islam dengan keterbelakangan umat Islam. Jangan kerdilkan agama Islam di saat umat Islam itu dikerdilkan orang. Jangan anggap agama Islam ini kerdil karena umatnya kerdil.
Jangan anggap Islam ini lemah karena umatnya sedang dilemahkan orang. Faham maksudnya? Ah, malu kita mempertontonkan Islam kita kepada orang ramai. Kenapa? Islam sedang ditertawakan dunia sekarang. Islam sekarang ini di tengah manusia itu momok, umat Islam itu momok, sehingga malu mempertunjukkan, mempertontonkan agama Islam. Dan ini sekarang, percaya tidak percaya, masuk di dalam hati banyak umat Islam loh. Kalau sudah menampilkan Islam itu dari dirinya, kayak gak percaya diri gitu. Baru percaya diri, tampil percaya diri, kalau penampilannya sangat tidak islami. Antum melihat gak? Perhatikan gak? Dan itu yang terjadi di zaman kita sekarang. Mayoritas. Sehingga sudah rajin ngaji pun, sudah tahu hukum jenggot pun, masih motong karena takut ditertawakan di kantor. Terjadi enggak? Terjadi. Apa yang membuat antum takut mempertontonkan Islam antum? Selagi aturan kantor itu tidak ada yang jelas tegas melarang ya. Karena sebagian kantor benar-benar jelas tegas melarang. Dihukum apabila. Sekarang enggak, kantor membebaskan. Cuman jiwa manusianya saja yang tidak berani menampilkan identitas keislaman itu. Karena yang lain tidak begitu. Dan mungkin akan menjadi cemoohan dan semacamnya dan semacamnya. Ini sifat yang banyak sekarang. Kalau ini orang yang sudah duduk di majelis taklim, mengerti hukumnya dan semacamnya, bagaimana nasib orang yang masih awam coba? Ini seperti itu. Umat Islam baru bangga kalau penampilannya penampilan modern yang penuh dengan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah dalam salah satu nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah Al-Qawi. Allah yang maha kuat. Nama Allah Al-Qawi berarti Allah memiliki sifat maha kuat. Dan seluruh sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Sehingga kekuatan yang dimiliki oleh Allah, kekuatan yang maha sempurna. Sehingga tak ada siapapun yang bisa menghalangi keputusan Allah kalau Allah membuat keputusan. Tak ada siapapun yang bisa menghalangi kehendak Allah kalau Allah sudah berkehendak. Kalau ia mau begini, tak ada yang bisa membuatnya terhalangi untuk terjadi. Kalau ia mau begitu, tak ada yang menjadikannya begini. Enggak ada. Fa'alun lima yurid. Ayatnya antum hafal. Surat apa itu? Al-Buruj. Fa'alun lima yurid. Kalau apapun yang Allah inginkan, Allah itu maha mampu untuk mewujudkannya. Pertanyaannya adalah, bisakah Allah menjadikan umat Islam seperti Allah menjadikan Islam? Bisa tidak? Itu dia. Sebagaimana Allah telah menjadikan Islam ini tertinggi, enggak ada lagi yang lebih tinggi dari Islam itu, betul? Tadi sudah kita bahas panjang lebar, tadi Islam dan umat Islam berbeda. Nabi Musa ketika Fir'aun masih hidup, tertindas apa bagaimana? Atau memimpin? Tertindas luar biasa. Walaupun Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, itulah yang memimpin agamanya Fir'aun dan bala tentaranya. Secara agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Musa, wahyu dari Allah memimpin.
Namun Nabi Musa dan Nabi Harunnya dan Bani Israel yang beriman bersama beliau tertindas. Saking tertindasnya dibunuh-bunuhi. Betul tidak? Dihina, dicaci, dimaki, dilarang mempertontonkan agamanya. Dilarang beriman kepada Nabi Musa. Kalau beriman diazab. Seperti berimannya para sihir yang dibawa oleh Fir'aun untuk memenangkan Fir'aun, ternyata kalah. Lalu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, langsung diazab oleh Fir'aun. Menunjukkan ketertindasan. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasul kita tercinta Muhammad SAW di kota Mekah. Dan banyak lagi biografi-biografi sampai sebagian para nabi dibunuh oleh kaumnya. Nabi dibunuh oleh kaumnya. Umat Islam, bukan Islamnya. Baik, pertanyaannya adalah, kuasakah Allah, mampukah Allah, kuatkah Allah, bisakah Allah menjadikan umat Islam seperti Islam itu? Bisa. Tak ada yang menghalangi Allah tabaraka wa taala untuk melakukan semua itu. Tetapi Allah berkehendak tidak seperti itu. Dengan kita penuh keyakinan, kalau Allah mau pasti bisa. Ini pertanyaan banyak kaum muslimin, sebagian, bukan banyak, sebagian kaum muslimin sekarang ini. Kenapa Allah tidak hancurkan itu Israel itu? Yang penista umat Islam, perampas wilayah umat Islam, perampok wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di Palestina, menjajah Palestina, mengusir mereka, membunuhi mereka di saat sholat. Kenapa tidak kapok-kapok, tidak mati-mati itu, tidak hancur-hancur itu Bani Israel itu? Israel itu, kenapa tidak masuk, tidak hancur kok? Kuat banget mereka, tidak bisa disentuh hukum. Kenapa Allah tidak hancurkan mereka? Saya mengatakan, Allah kalau mau sedetik hancur mereka semuanya. Itu keyakinan kita. Kalau Allah mau, tapi Allah berkehendak tidak mau, atau belum mau, untuk saat ini, Allah tidak berkehendak seperti itu. Dan biografi Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahwa Rasul dan para sahabat ditakdirkan Allah untuk menderita panjang sebelum Allah menangkan. Betul? Berapa lama Rasul ditindas oleh musuh-musuhnya? Diperangi. Dilawan oleh musuh-musuhnya berapa lama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan Quraisy lah. Berapa lama? Ada yang tahu berapa lama? Hah? Mana ilmu sejarah antum? Tahun di kota Mekah, tambah 8 tahun selama berada di kota Madinah. Total 21 tahun. Diperangi, dibunuh sebahagian para sahabat oleh orang Quraisy. Rasul sudah pindah ke Madinah, pun Rasul orang Quraisy enggak tinggal diam. Terus terjadi peperangan, ada pembunuhan. Sampai akhirnya Rasulullah menaklukkan Quraisy tahun ke-8 Hijriah. Baru ketika itu Quraisy menjadi rakyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkehendak seperti itu. Allah maunya seperti itu. Allah kalau mau menangkan Rasul dari awal, Rasul menjadi Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Umat Islam harus melalui kesabaran demi kesabaran. Harus melalui terpaan demi terpaan. Harus melalui ujian demi ujian untuk Allah jayakan.
Itu yang Allah inginkan. Sehingga lihat Rasul kita berdarah-darah dulu, penuh dengan perjuangan-perjuangan hebat. Orang-orang setia beliau terbunuh, dibunuh bahkan. Beliau dilempari batu, beliau diperangi orang, luka wajahnya, rontok giginya. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia dan membawa agama yang paling tertinggi. Tapi Allah berkehendak seperti itu. Maka ketika manusia sekarang bertanya, kenapa musuh-musuh Allah begitu kuat? Kita katakan Allah sedang berkehendak seperti itu. Bukan Allah tidak mampu memenangkan umat Islam lalu menghancurkan seluruh musuh-musuh Islam dalam sekejap, mampu. Nabi Musa Allah menangkan justru di saat lari dari Fir'aun, bukan di saat melawan loh. Betul tidak? Nabi Musa dimenangkan Allah justru di saat lari menghindar dari kekuasaan Fir'aun, bukan ketika berhadapan melawan kekuatan Fir'aun. Justru itulah, ketika itulah Allah hancurkan Fir'aun dan seluruh antek-anteknya. Dan Allah menangkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa alaihi salam. Lihat Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhirtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? Janji Allah ada tiga. Pertama, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah benar-benar akan menjadikan mereka pemimpin di bumi. Janji yang pertama, Allah benar-benar akan menjadikan mereka pemimpin, memimpin di permukaan bumi. Jadi tertinggi sudah, umat Islamnya dijadikan tertinggi. Itu janji Allah. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang sebelum mereka. Satu, janji Allah menjadikan umat Islam apa? Pemimpin. Dua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadha lahum. Dan Allah akan kokohkan untuk mereka agama yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Allah akan berikan kekuatan agama. Agama mereka akan menjadi agama kuat. Agama yang disegani, memimpin, orang tidak macam-macam dengan agama Islam. Janji yang kedua, mengokohkan agama Islam yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah akan ganti
Setelah ketakutan yang ada di tengah-tengah mereka, kekhawatiran yang ada di tengah mereka, menjadi umat yang takut, Allah ganti takut itu menjadi aman. Jadi tiga janji Allah: memberikan kepemimpinan, mengokohkan agama, dan memberikan keamanan. Baca setelahnya, ya'budunani la yushriku nabi syai'a. Syarat mutlaknya mereka harus beribadah kepada aku saja, bertauhid, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Inilah inti agama Islam. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang ingkar setelah itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Ayat ini memberikan kepada kita syarat kalau ingin menjadi umat Islam yang tertinggi. Dan kalau kita punya syaratnya, Allah pasti tunaikan janjinya. Karena Allah berjanji, janjinya pakai syarat. Jelas di dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 55, syaratnya apa? Syaratnya adalah umat Islam harus menjadi umat yang beriman dan beramal soleh. Intinya adalah tauhid. Mereka harus beribadah kepada aku saja dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Iman dan amal soleh ada di awal ayat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji, berjanji kepada orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh. Berarti syaratnya harus beriman dan beramal soleh. Di bawah setelah itu Allah ulang lagi. Dan itu yang intinya, inti iman dan amal soleh adalah itu. Beribadah hanya kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Menegakkan tauhid, la ilaha illallah, dengan segala cabang-cabangnya. Menjauhi syirik dengan segala jebakan-jebakannya. Baru Allah berikan tiga janjinya. Janji yang pertama, menjadikan umat Islam itu pemimpin. Ketika benar-benar diamalkan Nabi dan para sahabat, beriman dan beramal saleh, dan benar-benar beribadah kepada Allah saja, tak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, bukankah janji Allah ini Allah tunaikan kepada Nabi dan para sahabat? Ya atau tidak? Iya. Ketiga-tiganya diberikan Allah kepada Nabi dan para sahabat. Pertama, Allah jadikan mereka pemimpin. Kedua, Allah kokohkan agama Islam yang Allah telah ridhoi untuk mereka. Percaya tidak percaya, ketika agama Islam itu jaya di zaman Rasulullah SAW, itu pegang kendali dunia 13 abad. 13 abad. Dunia ini dipimpin umat Islam 13 abad. Cuman Allah takdirkan kita lahir di saat umat Islam tidak memimpin. Kita lahir di masa di mana kepemimpinan umat Islam sudah habis. Padahal sebelum ini 13 abad lamanya itu dunia dipegang umat Islam. Antum bayangkan negara superpower dunia sekarang, bayangkan itulah Islam 13 abad lamanya. Kokoh tidak? Kokoh sangat. Itu janji Allah. Allah berjanji yang ketiga, takut hilang, berganti dengan rasa aman.
Dahulu kala para ulama kita berjalan kaki menimba ilmu agama, pindah dari satu negara ke negara lain hanya memakai kendaraan, kadang-kadang berjalan kaki. Kenapa aman ya? Itulah janji Allah. Dan itu berabad-abad lamanya. Tak ada maling, tak ada perampok, tak ada manusia-manusia yang jahat, tak ada begal. Kita sekarang penuh dengan rasa takut. Percaya tidak percaya, rasa takut kita luar biasa sekarang. Sampai-sampai kita takut bawa sendal baru ke masjid. Hampir semuanya tertawa dan tersenyum. Kenapa? Hampir semuanya merasakan. Beli sendal baru, takut bawa sendal baru ke masjid. Kalau yang ke masjid saja masih ada ketakutan, bagaimana di tempat lain? Kalau di masjid saja tempat orang yang sujud dan sujud kepada Allah enggak aman, bagaimana di tempat yang lainnya pula? Pertanyaan berikutnya, kenapa umat Islam sekarang tak kunjung memimpin? Karena syaratnya belum mereka dapatkan. Mereka belum memenuhi syarat untuk mendapatkan janji-janji itu. Kapan saatnya mereka memimpin? Kalau sudah punya syarat-syarat itu semuanya lengkap, dapat sudah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah itu benar-benar akan Allah tunaikan. Namun pakai syarat. Kalau syaratnya tidak ada, Allah tidak berikan. Kalau syaratnya ada, Allah pasti berikan. Sekarang kalau demikian adanya, kita ngejar syaratnya atau ngejar kepemimpinannya? Di sanalah kita mengetahui bahwa kekeliruan sebagian kaum muslimin bukan ngejar syaratnya, ngejar kepemimpinannya. Kepemimpinan itu mah hadiah dari Allah. Bukan sesuatu yang harus dikejar-kejar. Dikejar dalam makna apa? Dalam makna berusaha bagaimana menggulingkan kekuasaan yang ada, harus digantikan dengan kekuasaan kita, menggulingkan kekuatan yang ada, menggantikan dengan kekuatan yang kita punya. Demi Allah, Rasul tidak pernah melakukannya, dan para nabi dan para rasul tidak melakukan itu. Allah tidak mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun untuk menggulingkan Fir'aun. Gak ada. Allah perintahkan Nabi Musa datang kepada Fir'aun bukan untuk mengatakan kepada Nabi Musa, tumbangkan Fir'aun dan kekuasaannya, kamu gantikan menjadi raja. Enggak. Allah katakan itu dalam Al-Quran. Wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Ketika ngomong sama Fir'aun, ngomong dengan bahasa-bahasa lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu mau mengambil pelajaran dari wahyu-wahyu yang kami sampaikan melalui kalian, atau Fir'aun itu mau takut kepada Allah. Jadi Nabi Musa datang kepada Fir'aun benar-benar agar menjadikan Fir'aun lelaki yang saleh, bukan untuk menggantikan Fir'aun.
Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Quraisy tidak untuk menggantikan kekuasaan Quraisy, tidak untuk menjadi pemimpinnya Quraisy, tapi seperti Nabi Musa datang kepada Fir'aun, saya ingin saudara-saudaraku yang sekiranya ada pemahaman harus menggulingkan pemimpin yang ada untuk diganti dengan pemimpin yang kita inginkan, mungkin yang ada di majelis ini gak seperti itu lagi, walau dulu mungkin sebelumnya pernah, atau mungkin yang menonton acara kita kali ini menyaksikan masih ada pemahaman-pemahaman itu di dalam dirinya. Saya ingin berkata, tolong cari satu perbuatan Rasul kita Muhammad SAW seperti yang Anda lakukan. Cari. Cari satu aksi Rasulullah SAW untuk menggulingkan Abu Jahal. Cari satu aksi Nabi Musa untuk menggulingkan Fir'aun. Kudeta dan yang lainnya. Silahkan cari. Gak akan ketemu. Karena memang bukan begitu caranya Allah menginginkan terwujudnya janji Allah. Coba cari ayatnya, cari hadisnya, nggak akan ketemu. Ayat yang dan hadis yang berbunyi, gulingkan pemerintahan yang ada, gantikan dengan kepemimpinan yang engkau punya. Nggak ada. Ini bahasanya panjang lebar. Kita tidak ingin masuk dalam bahasan itu karena akan panjang nanti bahasannya. Intinya adalah, kalau ingin menjadi umat Islam tinggi, mendapatkan pertolongan Allah, sehingga umat Islam menjadi tinggi, penuhi syaratnya. Ketika Nabi dan para sahabat memenuhkan syarat itu, memenuhi syarat itu, dan layak untuk mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tolong mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan janji-janji Allah. Subhanallah, Rasul berdakwah, Rasul mengajarkan agama Islam di kota Mekah, kepemimpinan dapatnya di kota Madinah. Tidakkah kita berpikir? Tidakkah kita mentadabburi dan mentafakuri? Rasul berdakwah mati-matian di kota Mekah 13 tahun lamanya. Allah berikan kepemimpinan justru di kota Madinah. Di tempat di mana Nabi tidak berdakwah ke sana. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Kalau kita bertanya sekarang ini, kenapa umat Islam gak jaya-jaya? Kenapa justru umat Islam tertindas? Kita sudah tahu tuh jawabannya. Karena kita menjauhi iman dan amal soleh, terutama hal yang berhubungan dengan tauhid dan syirik. Umat Islam sekarang benci bahasan tauhid. Bahasan tauhid bagi mereka sekarang kajian-kajian memecah belah umat. Subhanallah. Syirik dan aneka ragam bentuknya justru dibudidayakan, dirawat, dipelihara dengan nama-nama yang mereka buat agar jangan dirubah-rubah. Disebut budaya daerah, disebut anulah, terserahlah apa namanya, anda nggak tahu juga. Padahal isinya syirik. Bagaimana Islam akan kuat kalau begini keadaannya? Kalau kita masuk pasar, lebih banyak dengar Al-Quran atau dengar hal-hal yang bersifat maksiat? Kalau kita melihat timbangan kaum muslimin, lebih banyak yang mencurangi atau yang jujur dalam timbangan? Kalau kita melihat tayangan-tayangan yang ditonton umat Islam, lebih banyak mengajak ke surga atau lebih banyak mengajak ke neraka?
dengan gaya-gaya seperti ini dan aksi seperti ini, mau minta Allah kuatkan kita di atas umat yang lainnya. Aneh. Antum punya karyawan suka maling, suka jelek-jelekkan antum di belakang antum. Antum tahu itu, tahu ulahnya yang jahat-jahat itu, suka ngajak orang untuk membenci antum dari karyawan-karyawan yang antum pimpin itu. Antum pemimpinnya, antum owner karyawannya. Ada karyawan yang kayak begitu, tapi giliran meminta kepada antum, minta dijadikan karyawan nomor satu dalam kedudukan. Kira-kira menurut antum gimana karyawan gini? Ini orang waras gak minta yang seperti ini? Sudahlah kerja, datangnya lambat, pulangnya terlalu cepat. Ada benda-benda perusahaan yang dibawa kabur, dijual di luar oleh dia. Antum tahu semua itu. Dia jelek-jelekin antum ke karyawan lain, mengajak karyawan lain untuk benci antum, mengajak karyawan lain untuk melanggar aturan perusahaan, bahkan justru lebih dekat kepada musuh-musuh perusahaan antum. Nah, begitu minta kepada Allah, ya Allah, jadikan saya umat Islam tertinggi. Kerjaannya koyogi. Allah itu maha adil. Ketika kita berada pada tempat yang cocoknya lemah, Allah lemahkan. Umat Islam ya, kita tidak bicara Islam lagi, Islam lagi sudah selesai. Hah? Kita bicara umat Islam ya. Ketika kita cocoknya lemah, ya Allah buat lemah. Kalau sudah cocok menjadi orang kuat, Allah buat kuat. Sehingga kalau terjadi sekarang itu terlihat umat Islam lemah, umat Islam dikerdilkan, umat Islam tertuding, umat Islam direndahkan, karena umat Islam sendiri loh. Kita tidak mau menjadi umat yang beriman dan beramal soleh. Tidak, kita yang saya maksud umat Islam secara keseluruhan. Saya tidak bicara kita yang ada di masjid ini. Tapi kita bicara umat Islam secara angka mayoriti. Kita tidak mau mewujudkan iman dan amal saleh. Dan kita tidak mau memerangi syirik dan menegakkan tauhid. Bagaimana Allah akan memberikan janji-janjinya, coba? Bagaimana Allah akan menjadikan umat Islam yang seperti ini pemimpin? Bagaimana Allah akan menjadikan umat Islam yang seperti ini, Allah kokohkan agamanya menjadi agama terkuat, disegani, ditakuti? Bagaimana akan menjadi umat yang penuh dengan keamanan? Bentar lagi Idul Adha. Betul tidak? Umat Islam nitip uang ke panitia, tolong belikan hewan kurban. Menurut yang antum tahu, ada enggak pengkhianatan dalam uang itu? Tak semuanya dibelikan ke hewan. Atau ketika panitia beli hewan kurban, minta jatah untuk dia. Ada atau tidak? Kalau ini pengurus masjid, apa nasib yang lain? Ketika pengurus-pengurus rumah-rumah Allah menjadi pengkhianat untuk umat Islam yang menitipkan uang kepada mereka. Tak semuanya pasti, tapi ada kan? Banyak apa sedikit? Urusan antum lah itu jawab. Real kenyataan, kita titip uang, tolong laksanakan. Kenapa dia menjadi penguasa penuh? Kenapa dia ngambil untung dan ngambil gaji? Toh di dalam itu gak ada gaji panitia, gak ada kan? Yang ada ini uang, tolong laksanakan penyembelihan hewan kurban saya. Sekiranya dijalankan dengan penuh amanah, uang korban, uang yang dikumpulkan oleh peserta kurban itu mampu untuk membeli
sapi dengan berat 110 kilo. Tetapi negosiasi dengan pedagang akhirnya dapatnya yang 85 dan 90. Kenapa? Dia minta. Saya enggak ngambil ya dari sini, tapi saya beli sama Anda, baliknya kasih saya untung. Iya, pedagang sapi kan nakar dia. Oh, berarti sapi yang segini yang harus dijual sama orang ini. Kan gitu. Kalau kita diamanahkan orang, ada uang yang balik, baliknya itu ke orang yang memberikan amanah loh. Begitu. Kalau ini nasib umat Islam sekarang ini, pengurus-pengurus masjidnya saja masih khianat, bagaimana lagi pengurus-pengurus yang bukan masjid gitu? Semoga Allah jauhkan kita dari berbuat khianat kepada umat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi intinya, kalau ingin pertolongan Allah turun, lengkapkan syaratnya. Dan harus bersabar dulu, sebagaimana Allah menyuruh Nabi dan para sahabat bersabar dulu. Gak langsung juga. Lihat bagaimana tertindasnya Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum Allah menangkan. Lihat berapa tertindasnya Nabi Nuh sebelum Allah menangkan. Allah ketika memenangkan Nabi Nuh pakai kekuatan umat Islam atau Allah sendiri yang berbuat tanpa kekuatan umat Islam? Hah? Allah sendiri yang berbuat tanpa kekuatan umat Islam. Tanpa power maksudnya, tanpa pengguling, mengguling-guling kan gak ada. Aksi kudeta gak ada. Maka yang penting bagi kita adalah lengkapkan syarat. Kalau ingin Allah jayakan, Allah menangkan, Allah turunkan pertolongannya, Allah pasti menolong kalau kita punya syaratnya. Karena Allah tak akan pernah ingkar janji. Maka dari ini, orang yang mengajak manusia untuk selalu beriman, selalu beramal saleh, mengajak manusia kepada keimanan, kepada amal saleh, apatah lagi mengajak manusia kepada inti iman dan amal saleh, yaitu bertauhid dan menjauhkan syirik, inilah dai-dai yang mengajak manusia untuk kekuatan umat Islam. Bukan justru sebaliknya. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Salah membuat patokan hukum. Justru yang mengajak orang kepada iman dan amal saleh, mengajak orang kepada tauhid, melarang umat daripada syirik, justru itu yang antum kerdil-kerdilkan dan antum cela dan caci. Aneh sekali. Coba lihat ustaz-ustaz antum yang ngajak, apa yang ngajak kemana dia? Hanya mengajak kepada iman dan saleh. Mengajak untuk bertauhid, menjauhi syirik. Tauhid yang paling utama, syirik yang paling utama untuk dijauhi. Tauhid amal utama yang harus benar-benar kita perhatikan. Lebih daripada sholat, lebih daripada puasa, lebih daripada zakat, lebih daripada infak dan sedekah. Inilah dai-dai yang mengajak kepada kekuatan umat Islam. Mengajak umat Islam untuk memenuhi syarat menjadi umat-umat yang Allah berikan janji-janji Allah kepada mereka. Bukan justru pemecah belah umat ini, dai-dai yang seperti ini. Semoga umat Islam faham dan mengerti. Ya, wallahu taala ala wa alam bisawab. Sampai di sini materi saya bisa saya sampaikan. Beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ada penelitian negara-negara, hasil penelitian itu adalah negara-negara yang penduduknya kafir
mempunyai nilai-nilai keislaman lebih tinggi daripada negara-negara yang penduduknya muslim. Pertanyaannya, kenapa demikian Ustaz? Faham? Mungkin itu pemahaman sebagian orang, dan mungkin juga sebagian jemaah masjid ini mungkin juga pemahamannya seperti itu. Ada negara-negara yang penduduknya mayoritas kafir, justru nilai-nilai keislaman jauh lebih tinggi di sana dibanding umat, di negeri-negeri yang umat Islamnya penduduknya mayoritas. Kenapa bisa demikian Ustaz? Jawaban saya, antum terlalu percaya mereka yang nulis itu. Salahnya di situ. Salahnya antum, antum mau ditipu oleh hasil penelitian itu. Paham gak? Saya berani menjamin gak benar hasil penelitian itu. Walaupun saya belum pernah meneliti. Kesalahan antum yang bertanya ini, antum percaya kepada hasil penelitian itu. Ana mau bertanya, yang melakukan penelitian itu ulama apa bukan? Ahli ilmu apa bukan? Kalau bukan ulama dan ahli ilmu, orang yang mungkin berdusta apa bukan? Atau orang yang mungkin salah penelitian apa bukan? Gak ngerti agama, gak paham agama, buat penelitian keagamaan, hasilnya ya begini, kacau. Masa sih di negeri orang kafir lebih islami daripada negeri umat Islam? Datangnya dari mana? Wazan gak ada, sholat gak ada, yang ada kesyirikan di mana-mana. Lebih parah daripada negeri yang mayoritas, yang ada juga kesyirikan di tengah umat Islam, tapi lebih parah mereka pasti. Bagaimana mungkin lebih islami di sana dibanding di tempat umat Islam? Datang dari mana ini? Datang dari mereka-mereka yang tidak mengerti agama Islam dengan benar buat penelitian. Atau datang dari mereka-mereka yang hatinya sudah condong kepada mereka daripada condong kepada Islam. Jadi saya dari sini berani menyatakan gak benar. Mana ada? Kalau begitu Allah gak adil. Yang lebih banyak beriman, beramal soleh, lebih banyak sholatnya, ternyata jauh lebih parah dari keislaman dibanding yang gak sholat sama sekali. Negeri yang sering terjadi azan di dalamnya, sholat di dalamnya, Jumat, Eid, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ditambah banyak orang yang membaca Al-Quran, kenapa lebih rendah daripada umat yang tidak kenal Quran, bahkan tidak beriman kepada Al-Quran sama sekali? Dari mana? Ini menunjukkan bahwa Allah tidak adil. Kalau memang seperti itu, seperti penelitian ini, arahnya Allah tidak adil. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang lebih ia cintai, lebih daripada orang yang Allah benci. Jadi, nasihat ana adalah, jangan mudah percaya kepada orang yang gak ngerti kita agamanya gimana. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian membawa berita seorang yang fasik, cross check dulu, jangan percaya-percaya aja. Teliti, benar enggak informasi ini? Lalu penulis penelitian itu siapa? Orang, makanya saya tanya tadi, ulama apa bukan? Ahli ilmu apa bukan? Orang yang mengerti agama apa bukan? Dan saya yakin dengan hasil yang dia keluarkan, dia gak ngerti agama.
Semakin orang jauh dari agama Allah, semakin banyak pembunuhan, semakin banyak pemerkosaan, semakin banyak pencurian, semakin manusia tidak aman. Percayalah itu. Nah, orang ini melakukan penelitian, penelitian apanya? Kalau dibuat penelitian berapa kali terjadi pembunuhan setiap hari di Amerika dengan di Indonesia, saya yakin lebih banyak di Amerika daripada Indonesia. Kenapa? Umat Islam Indonesia banyak. Mereka masih malas, masih gak berani membunuh. Karena mereka takut dosa membunuh. Mustahil. Gak benar itu. Tapi dia meneliti keislaman dari titik-titik tertentu saja. Misalnya titik jujur dalam menjadi karyawan. Atau titik kekuatan hukum. Siapa yang salah dianggap salah, siapa yang benar dianggap benar tanpa pandang bulu. Memang itu titik keislaman memang. Namun mereka amalkan titik di mana negara mereka jauh menjauhi sogok menyogok misalnya. Titik kebersihan. Memang diangkat titik-titik yang negara itu lebih maju daripada negara Islam, itu yang diangkat lalu dianggap wah, ini lebih islami daripada negeri umat Islam. Emang Islam cuma itu doang? Sholat gak bagian Islam? Lebih tinggi mana? Menegakkan sholat atau menegakkan hukum? Kenapa lebih direndahkan sholat dibanding hukum? Wallahu'alam. Ala kulli hal, kita tidak ingin panjang-panjang. Kita akan mengatakan saja bahwa penelitian ini salah. Total. Kesalahan yang bertanya adalah mempercayai penelitian itu. Allah akan berikan rahmat kepada hambanya sesuai dengan kedekatan hamba itu dengan Allah. Allah akan berikan rahmat kepada suatu kaum sesuai dengan kedekatan kaum itu dengan Allah. Semakin jauh akan semakin jauh daripada rahmat Allah. Itu yang benar. Dan kalau kita lakukan penelitian dengan baik dan benar, akan terjadi seperti itu. Saya bukan tidak punya sahabat-sahabat dari negara-negara maju ini. Saya punya sahabat-sahabat dari negara maju ini. Karena alhamdulillah saya kuliah di negeri yang datang dari berbagai negara. Dan mereka berbicara tentang negara mereka. Tidak sama dengan hasil penelitian orang yang meneliti ini. Mereka bicara negara mereka penuh dengan carut-marut, penuh dengan hal yang tidak nyaman, penuh dengan ketidakpercayaan, penuh dengan rasa takut, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan wallahu'alam. Saya bekerja di sebuah perusahaan milik non-muslim dan saya setiap jam 10 sholat duha. Saya ditegur oleh manajer saya. Kalau antum ingin sholat duha di waktu jam kerja yang sudah antum sepakati, minta izin. Memang itulah syariat Islam. Kenapa? Karena jam antum sudah antum jual ke dia, ke perusahaan itu. Antum ketika tanda tangan transaksi kerja, kerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Nanti istirahat sampai jam 1. Jam 1 kerja lagi sampai jam. Berarti antum sudah jual waktu antum ke dia. Di waktu yang sudah antum jual ke dia, antum harus dapat izin dari dia untuk memakai waktu itu untuk kebutuhan antum. Gak ada izin dari dia korupsi. Kok saya ditegur, saya kan sholat. Pertanyaan saya, antum sudah jual waktu loh kepada mereka. Mereka sudah bayar, waktu antum itu dibayar oleh mereka. Maka kalau antum ingin sholat, minta izin dulu. Dan setelah waktu transaksinya habis, buat transaksi baru, masukkan klausul sholat duha. Bahwa jam sekian, waktu saya gak saya jual kepada kalian.
jam 10 sampai jam 10.30 saya enggak bekerja. Kenapa? Saya mau sholat dan baca Quran. Keluarkan dari kesepakatan waktu kerja. Terima konsekuensi kurang gaji. Tapi kalau antum sudah jual waktu antum kepada dia dan antum tanda tangani, antum mengambil waktu tanpa izin dia adalah korupsi waktu. Suatu saat Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah mempekerjakan seorang muslim untuk tugas buku dan sepakat bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Di waktu sedang bekerja tanpa izin dari Syekh, itu orang ke kamar mandi, ambil wudhu, mau sholat duha. Kata Syekh, fulan, duduk di sini kerja, kamu gak boleh sholat duha. Siapa dia? Syekh Al-Albani. Syekh itu bukan tidak suka dia sholat, tidak suka dia mengambil waktu tanpa izin. Untuk mendidik dia, bahwa dia sudah sepakat waktu itu dia jual ke orang. Kalau ingin ngambil waktu lagi, minta izin. Setelah selesai, tidak diizinkan, dua, lanjutkan pekerjaan. Setelah itu baru Syekh ingatkan, saya ingin didik Anda. Tak mungkin seorang ulama besar tak suka orang sholat. Betul tidak? Tapi ketika Anda tadi berusaha pergi dan sholat tanpa izin saya, Anda sudah salah. Karena kita sepakat jam sekian sampai jam sekian Anda kerja sama saya. Paham? Jadi kalau manajer tadi menegur antum karena tidak minta izin, sama enggak perbuatan yang perbuatan Syekh Al-Albani? Tapi Syekh Al-Albani untuk mendidik umat agama, ini enggak untuk urusan dunia. Tapi sama-sama benar. Wallahu a'lam. Ustaz, saya sudah mengenal sunnah lebih kurang 5 tahun, namun masih sulit untuk melawan hawa nafsu, membuat saya malas-malasan, dan sifat malas itu membuat saya sampai meninggalkan sholat wajib. Ini bukan malas-malasan. Kalau malas-malasan itu tetap sholat wajib, tapi malas-malas gitu. Kalau sampai meninggalkan sholat wajib, mah bukan malas-malasan. Ya. Syaitan membuat kita memakai istilah yang membenarkan kita untuk mendapatkan semacam apa namanya itu, pembenaran. Kalau sudah meninggalkan sholat wajib, saudaraku, itu namanya bukan bermalas-malasan lagi, meninggalkan tiang agama Islam, meruntuhkan agama Islam, bukan bermalas-malasan lagi namanya. Karena sholat itu tiang agama antum. Antum gak sholat, antum meruntuhkan agama antum sendiri. Meruntuhkan agama dengan bermalas-malasan beda jauh. Intinya antum ingin mengatakan, Ustaz tolong nasihatnya bagaimana saya melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu adalah dengan cara lakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginan hawa nafsu. Itu namanya melawan. Dan lakukan aksi berjuang untuk melawan itu. Kalau tidak bisa sendiri, cari kawan untuk melawannya. Contoh, ingin bermalas-malasan sholat, sholat juga tetap sholat tapi bermalas-malasan, cari teman, telepon, tolong jemput saya jam 11:30 kita pergi sholat. Ini bagian daripada perjuangan untuk melawan hawa. Kadang-kadang kita berjuang sendiri gak bisa, karena kalau kita sendiri syaitan lebih kuat daripada kita, berarti butuh kawan. Butuh teman. Sama dengan orang yang ketika
ketika dia dalam kesendirian dia menonton yang tidak halal, dan dia sudah berjuang untuk berusaha tidak menonton namun gagal, berarti dia gak bisa sendiri. Dia harus cari teman. Keluar dari kamar itu, pergi ke masjid, di tempat ada orang banyak di sana. Sampai hilang nafsu untuk melihat hal yang tidak diizinkan syariat. Baru balik lagi ke kamar. Atau undang teman, suruh datang ke kamar, melakukan sesuatu, agar kemudian terhindar dari hal yang diharamkan Allah. Dan nasihat berikutnya adalah, harus berani meninggalkan kawan-kawan yang sering memberikan kepada kita semangat untuk berbuat maksiat. Itu berimbang itu. Mendekat kepada orang-orang yang mengajak kita taat, berimbang dengan menjauhi mereka yang suka mengajak kita berbuat maksiat. Banyak sekali orang yang ingin belajar agama, sudah mulai duduk di majelis ilmu, tapi tidak mau meninggalkan kawan-kawan nongkrong. Akhirnya kawan nongkrong itu memiliki pengaruh buruk dalam hidupnya. Walau sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ngaji. Kita kenal orang yang sudah 20 tahun ngaji belum bisa meninggalkan rokok. Kenapa? Kawan nongkrong. Kawan duduk. Wallahu a'lam. Dan rajin-rajin berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, terutama di sholat tahajud. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, suami yang sudah 5 tahun tidak memberikan nafkah berupa materi kepada istrinya karena tidak bekerja, apakah si istri boleh menuntut nafkah kepada keluarga suami? Enggak boleh. Kenapa? Karena kewajiban menafkahi istri adalah kewajiban suami, bukan adik suami. Allah meletakkan kewajiban menafkah itu di pundak suami kepada istrinya, bukan di pundak keluarga besar suami. Maka yang dituntut itu adalah yang memiliki kewajiban. Yang tidak memiliki kewajiban gak berhak dituntut. Maka di sini adalah kesalahan suami yang bermalas-malasan mencari nafkah. Saya berani mengatakan ini bermalas-malasan. Kenapa? Karena orang kalau mau bekerja pasti ada nafkah, pasti dapat penghasilan, walau tak sebanyak yang dia inginkan. Sampai sekarang, beberapa hari yang lalu saya masih dibuka lowongan kerja, masih banyak toko-toko yang membuka lowongan kerja. Tetapi memang tak seperti yang Anda diharapkan oleh suami ini. Necis, gaji besar, sesuai dengan keahlian dia. Yang dia cari itu loh, memang lagi tutup. Tapi yang lain masih banyak buka loh. Betul ya? Kenapa yang sudah tidak dibuka ini dulu dimanfaatkan sampai dapat yang dia inginkan? Banyak sekali orang sekarang yang nganggur karena rasa malas dia sebenarnya. Tak ada orang yang bergerak mencari nafkah, benar-benar bergerak mencari nafkah, yang pulang-pulang gak bawa nafkah. Gak ada. Apalagi sampai 5 tahun. Ada satu urat di perasaan, satu urat di perasaan dirimu. Ya. Harus diputus. Rasa malu bekerja kotor-kotor, nampak sama tetangga misalnya gitu. Nama urat itu sungkan, atau rasa malu dilihat orang jadi pekerja berat, pekerja, subhanallah. Beberapa tempat anak masih melihat lowongan kerja dibuka, tapi memang pekerjaan mungkin tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan, yang diinginkan dan diincar. Masa sih saya sarjana teknologi misalnya bekerjanya jadi di toko laundry, di laundry gitu, nyetrika gitu. Ya kenapa tidak? Daripada 5 tahun enggak dapat-dapat, sehingga kewajiban menangkap istri tidak Anda lakukan. Ada seorang pedagang nangka yang untuk gulai. Nangka apa namanya di sini? Hah? Apa? Nangka muda itu yang ya. Hah? Ya. Jam 12 siang dia mengatakan begini. Alhamdulillah. Ini sudah trip yang ketiga saya jualan nangka. Habis. Dia pergi ke tempat-tempat yang ada batang nangkanya, dia beli dari bawa sepeda motor, bawa keranjang, beli dari yang punya pohon, dia ambil, taruh, pergi ke pasar jual. Habis. Pergi lagi sepeda motor, ambil cari nangka, beli dari yang punya pohon, ambil, taruh di keranjangnya, jual ke pasar, habis. Yang ketiga kali udah habis, dia berangkat lagi, pakai sepeda motornya, keranjang di belakangnya, lalu dia pergi cari batang-batang nangka yang ada buahnya bisa dibeli dari yang punya pohon, diambil, taruh di keranjang motor, sepeda motornya, dijual ke pasar. Di jam 12 siang, itu trip yang ketiga dan habis sudah. Masing-masing trip, dia untung 100 ribu. Berarti sudah 3 trip. Berapa keuntungannya? Satu hari, baru sampai jam 12 siang, sudah dapat keuntungan 300 ribu. Kali 30 hari. 9 juta. Manajer itu. Gaji manajer itu. Artinya apa? Antum kalau mau kerja keras, gaji manajer dapat loh. Insya Allah. Tapi antum malu kan, pakaian seperti ini, kemudian ada getah-getah nangkanya, keranjang di belakang sepeda motor, gak mau berpanas-panasan. Kalau mau berbuat, insya Allah dapat. Allah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada yang bergerak di permukaan bumi mencari nafkah kecuali Allah berjanji akan Allah berikan nafkah kepadanya. Rezeki kepadanya. Allah berjanji itu. Semoga pertanyaan istri ini bukan bagian daripada politik pertanyaan. Pinter masya Allah. Ana pernah menghibahkan satu set kamera dan lensa-lensa tambahan untuk streaming kajian di salah satu masjid. Kemudian setelah ditelusuri kamera yang Ana serahkan ke salah satu DKM itu tidak ada keberadaannya di masjid. Apakah Ana harus menelusuri keberadaan kamera itu? Ya silakan, gak ada masalah. Diamanahkan kepada salah seorang DKM, ternyata gak sampai ke tangan apa namanya, tim streaming, gak sampai ke tangan mereka, ya silakan telusuri, gak apa-apa. Anda punya hak untuk melakukan itu. Wallahualam. Bagaimana menjelaskan kepada seorang mertua yang masih percaya tentang kuburan-kuburan keramat, tempat meminta hajat? Ya, bicarakan dengan mertua bahwa
salah kalau dia meminta kepada yang sudah dikuburkan di dalam kuburan itu. Dan kalau bicara dengan mereka, dahulukan logika sebelum Anda membawa argumentasi. Dahulukan logika-logika yang memang bisa mengalahkan logika mereka. Karena biasanya kemaksiatan dan kesyirikan itu dimulai dari salah logika. Orang yang mati membutuhkan orang hidup, atau orang hidup membutuhkan orang mati. Siapa yang membutuhkan siapa? Apakah orang mati yang membutuhkan orang hidup, atau orang hidup yang membutuhkan orang mati? Orang mati butuh orang hidup. Untuk mandi dia butuh dimandikan, untuk kafan dia butuh dikafani, untuk kekuburan dia butuh diantar. Sekarang ada apa kok orang hidup butuh orang mati? Secara logika tidak benar. Nah, jadi lakukan diskusi-diskusi dengan mertua tanpa emosi, tanpa kadang-kadang kita diskusinya emosi, santai saja. Diskusi ilmiah, kalau mertua bisa diajak diskusi. Tapi kalau tidak, lihat kebiasaan mertua, sukanya apa. Suka membaca, carikan buku-buku, hadiahkan. Suka nonton, carikan materi-materi tontonan yang baik dan hadiahkan. Semoga dengan cara seperti itu sampai beliau kepada ilmu yang hak, bahwa itu adalah kesyirikan. Meminta kepada orang yang sudah wafat adalah perbuatan syirik, menjerumuskan mereka kepada syirik besar. Saya tidak berani membacakan sebuah pertanyaan ini yang memang sulit untuk dibacakan. Intinya adalah yang bertanya adalah seorang wanita yang melihat tingkah laku ayahnya yang tidak baik kepada ibunya, sehingga dia sangat membenci ayahnya. Membenci ayah terbagi dua. Membenci kelakuannya sehingga yang dibenci itu sikap dan perilakunya, atau membenci orangnya sekalian, dalam arti kata memang orangnya yang kita benci. Kalau memang ayah kita berkelakuan tidak baik, yang kita benci itu kelakuannya. Jangan dibenci totalitas dari ujung rambut sampai ujung kakinya dibenci, gak boleh. Itu adalah ayah kita. Seburuk apapun sifat dan kelakuannya kepada ibu kita, dia adalah ayah kita. Salah satu kebaikannya kepada kita adalah sekarang kita hidup. Kalau gak ada ayah kita bisa hidup gak? Hah? Gak bisa. Dan sejahat apapun ayah kita yang kita lihat sekarang, gak mungkin dia hidup dengan ibu kita tanpa kebaikan. Gak mungkin. Hampir gak ada itu suami dari awal menjadi suami buruk terus sampai sekarang gitu. Pasti ada kebaikan. Berumah tangga dengan ibu kita misalnya sudah 25 tahun misalnya. 10 tahun pertama baik, 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 mulai berubah karena satu dan lain hal, mulai jahat dia, mulai tidak memberi nafkah, mulai marah-marah. Sehingga mata kita jangan tercurah semuanya kepada kesalahan ayah kita. Lihat juga kebaikannya. Pasti ada. Terutama kepada diri kita sendiri.
Tidak ada ayah kita, kita gak bisa hidup. Berarti dia punya jasa yang besar kepada diri kita. Maka benci dia dengan perbuatannya yang salah. Jangan totalitas, doakan dia agar berubah menjadi yang lebih baik. Wallahualam. Anda rasa ini yang bisa kita bacakan dan kita jawab dari pertanyaan. Dan mohon maaf atas pertanyaan lain yang tidak dibacakan dan terbacakan. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha untuk mempelajari agama Allah dengan baik dan benar, dan diamalkan dengan baik dan benar. Semoga Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.